Ada Gedung Juang 45 yang kini menjadi Museum Bekasi berbasis digital Tribuners. Tempat wisata bersejarah ini berada di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39 Setiadarma. Dan untuk melihat lebih detail Gedung Juang 45, kita sudah terhubung dengan rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Baik, Ariska, terima kasih. Memang belum lama ini Gedung Juang 45 Tambun di Kabupaten Bekasi belum lama direnovasi sekitar tahun 2020, akhir tahun sekitar bulan Desember. Memang belum lama ini wartakotalife.com mencoba untuk menyambangi museum tersebut, di mana sebelum memasuki museum, pengunjung diwajibkan untuk melakukan scan barcode Peduli Lindungi dan mengisi data diri. Lalu untuk tiket masuk museum Gedung Juang 45 di Bekasi ini tak dipungut biaya speser pun alias gratis. Memasuki ruangan pertama, nantinya pengunjung langsung disambut dengan layar yang begitu besar, sambutan dari PJ Bupati Bekasi, yakni Dani Ramdan. Lalu juga di sekitaran layar tersebut banyak terdapat foto-foto para pemimpin-pemimpin di Kabupaten Bekasi seperti almarhum Eka Supriya Atmaja yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi. Museum ini juga berbasis digital, jadi semua fasilitas di sana berbasis digital, di mana juga terdapat foto booth yang bisa langsung pengunjung rasakan. Nantinya ketika melakukan soal foto di museum tersebut, pengunjung juga bisa langsung menikmati hasilnya melalui unduh di salah satu web. Begitu Ariska. Nah, lalu juga ada pengunjung yang bernama Pindo mengatakan bahwa ia bersama anaknya Nathanael yang berusia 5 tahun sangat senang mengunjungi museum tersebut karena selain gratis, ternyata banyak memberikan pengetahuan ataupun pengalaman baru tentang sejarah Kota Bekasi. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Yolanda juga sempat berbincang dengan salah satu pengunjung yang bernama Pindo. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan Mas siapa? Saya Mas Pindo. Mas siapa? Mas Pindo. Pak Mas Pindo. Mas Pindo dari mana, Mas? Saya dari Mustika Jaya. Mustika Jaya. Mas, ini kan Gedung Juang udah bagus ya. Ngeliatnya gimana nih, Mas? Ini kali pertama atau udah pernah? Ini masih pertama banget. Masih pertama. Ini datang sama anaknya. Iya. Dari jam berapa, Mas? Dari jam 12. Jam 12. Oh, udah muter-muter dong. Ngeliatnya ini kan masuknya gratis ya, Mas. Nah, ngeliatnya gimana, Mas, nih? Pengalaman ngeliat museum ini. Udah model digital sih, bagus sih. Bagus ya. Udah canggih lah gitu. Berarti mendukung ya ada yang museum digital di Bekasi ya. Harapannya apa nih, Mas, ke depannya? Apakah makin banyak museum kayak gini atau seperti apa? Harapannya makin banyak sih, maksudnya sejarah-sejarah agama, budaya gitu. Iya, yeah. Biar kalian adiknya juga tahu ya. Adiknya usia berapa, Mas? Usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Oh, siap. Berarti udah masuk sekolah belum, Mas? Baru akan ya? Oh, TK. Sekalian nih jalan-jalan ngajarin dong. Oke, siap. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.